Halo, balik lagi bersama gue Arnianik Ibrahim dalam channel Ibra Jalan-Jalan. Masih di seputar museum. Kali ini stek gue adalah Monumen Pancasila Sakti alias Lubang Buaya. Nah, gue udah bilang minggu lalu kalau gue bakal kesini. Cuman ya sekarang gue udah di sini gitu. Sekarang kita mau lihat ada apa aja di museum kali ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel gue, please banget di subscribe. Karena gue janji buat mulai minggu ini gue bakal serius buat patenin konten jalan-jalan. Jadi buat video Marvel gue bakal kesampingan dulu. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel gue, please di subscribe. Karena dengan cara itu gue bakal lebih semangat lagi. Dan jangan lupa juga buat di like dan di komen. Yuk kita lihat. Terdapat dua gedung. Yang pertama ada gedung Museum Pengkhianatan PKI yang nanti bakal menjadi pembahasan kita di part pertama, dan ada museum atau gedung Paseban yang akan menjadi pembahasan di part kedua nanti. Ini bedanya di Museum Pengkhianatan PKI ini akan membahas peristiwa PKI dari mulai mereka terbentuk sampai ke mereka ditumpaskan pada Oktober 1965. Dan kalau di gedung Paseban nanti dia akan membahas tentang khusus di apa yang terjadi di malam G30S PKI itu. Sekarang kita menuju ke gedung pertama. Come on guys. Di dalam museum tentang pengkhianatan PKI. Jadi di museum ini diceritakan tentang bagaimana PKI mulai berdiri setelah kemerdekaan. Jadi kalau gerasi tadi mereka dari tahun 45 udah bermunculan, dan sejak itu mereka udah mulai ngelakuin banyak kejahatan, mulai dari perampokan, pembunuhan, bahkan mereka sampai kayak nyerang beberapa kerajaan dan menguas kerajaan tersebut dengan alasan revolusioner. Dan kalian lihat video berikut ini. Pemerintahan PKI tidak terjadi hanya di tahun 1965, tapi juga itu terjadi sejak awal merdeka. Dan itu terjadi di berbagai daerah di Jawa maupun di Kalimantan dan juga Sumatera. Dan yang paling terkenal adalah peristiwa pemerintahan PKI di Madiun. Dan di Madiunlah PKI mengumumkan berdirinya negara Uni Soviet Republik Indonesia.
Setelah PKI berhasil digagalkan oleh para TNI di Madiun, nah pada tahun 1955, Aidit mulai memimpin PKI. Dan sejak saat itulah PKI mulai berani masuk ke segala bidang yang ada di Indonesia. Bahkan dia memperingati peristiwa Madiun sebagai peristiwa yang melanggar hak asasi manusia, terutama bagi para korban PKI. Jadi dia berpendapat bahwa apa yang terjadi di Madiun itu adalah fitnah dari pemerintahan Hatta pada saat itu. Jadi pada eranya Aidit, dia ini sangat sering mengolok-olok atau menjelekkan pemerintah Indonesia, dan dia berkata bahwa peristiwa sebelum-sebelumnya merupakan hasil dari hasutan pemerintahan Hatta terhadap para anggota PKI. Kita lihat lagi ya Pak Aden. Adanya penindakan tegas oleh Pak Karno terhadap apa yang dilakukan sama PKI memunculkan terjadinya rapat umum Front Pancasila pada 9 November 1965. Dan dikala itu masyarakat sudah mulai geram dan mereka menuntut pemerintah untuk segera membubarkan PKI dan semua organisasi masanya di hari itu. Nah, sejak saat itu Pak Harto memimpin pasukan TNI untuk segera melibas habis anggota PKI bahkan keluarganya. Nah guys, sedikit aja yang gue bahas di gedung pertama kali ini atau di part 1 kali ini. Jadi pesan pentingnya adalah kita gak boleh lupa sama apa yang dilakukan PKI sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga dibubarkannya mereka pada tahun 65. Mereka telah melakukan banyak kejahatan di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Dan guys, pokoknya jangan pernah biarkan peristiwa semacam itu terulang lagi di Indonesia. Udah cukup darah bertumpah di tahun-tahun itu aja gitu. Jangan biarkan PKI dan bibit-bibitnya tuh tumbuh lagi di Indonesia. Kita lihat video berikutnya tentang peristiwa G30S PKI atau apa yang terjadi di malam 30 September tahun 1965 di gedung berikutnya. Terus dinanti, terus diikutin. Pokoknya jangan lupa juga buat di like, komen, dan subscribe. See you soon. Kalian tahu bahwa pahlawan revolusi itu tidak hanya 7. Pahian ini menjadi salah satu yang paling diincar oleh anggota PKI. Yang di mana itu tempat PKI mengubur ke 7 jenderal yang diculik pada malam G30 PKI.